review pemakaian setelah diaplikasikan Giso SI701 satu lapis. Ini motornya habis kena hujan, efek daun talasnya seperti ini, habis hujan-hujanan ini. Kita lihat bagian bawah. Bagian bawah masih bersih ya. Kita lihat bagian belakang. Kita cari kotorannya. Mana kotoran? Mana kotorannya? Tidak ketemu kotoran. Tapi hujannya nggak lebat loh ini tadi. Tapi udah basah. Itu ada kotoran dikit. Ini juga saya kasih ya, yang sebelah sini. Ini enggak. Bawa selebur ini enggak. Ini pakai. Cari kotoran. Yang ini enggak pakai, ini pakai ini. Yang ada catnya ini saya pakaiin. Spakbor belakang juga saya kasih coating. Ini juga kasih coating. Seperti itu tampilannya. Mana kotorannya? Standar-standar ini juga saya kasih. Kabel-kabel. Sekarang coba, mari kita semprot pakai air. Bisa langsung hilang nggak itu kotorannya? Mari kita coba. Ini air sudah mengalir. Tanpa tekanan. Bukan, masuk bersih ya. Tanpa tekanan. Tanpa sabun. Saya cuci dulu, nanti kita review lagi. Tanpa sabun, tanpa tekanan. Kita lihat efek daun talasnya. Bisa seperti itu ya. Ini cuma satu lapis loh. Langsung turun sendiri. Spakbor ini juga saya coating. Termasuk tempat plat nomornya ini saya coating. Dan pakai tekanan. Saya nanti lagi, nanti lagi. Cari kotoran. Cari kotoran. Cari kotoran. Enggak ketemu kotoran. Kadang bersih ya. Nyucinya tanpa sabun, tanpa lap, cuma pakai air dan tangan. Kalau punya motor baru atau masih bagus atau habis dicat, langsung pakaiin coating ya, biar gampang perawatannya. Kita susah di awal, tapi keuntungannya mudah dibersihkan. Kalau uji anti goresnya, wah belum berani ya ini. Motor untuk istri ini soalnya. Belum berani gores-gores. Ya percaya aja lah kita sama produknya. Ini produk Jepang, Giso SI701. Seperti ini. Cepat bersih. Terima kasih.